resep kuah bakso yang super terlezat gue share ke kalian ya, pakai tulang kaki sapi dan tetelan. Tuangi dengan air, ambil lemak kotorannya dan dimasak sampai tetelannya empuk. Kemudian tumis bawang putih cincang, tambahin sejumput pala, lalu masukkan tumisan ke kuah kaldu. Masak dengan api kecil guys, bumbui dengan garam, micin, bubuk kaldu sapi, merica bubuk. Di sini gue buat bakso sapi polos. Bahannya daging sapi, bawang putih goreng, bawang merah goreng, garam, merica, micin, bubuk kaldu sapi. Lanjut digiling, tambahin putih telur, es batu, digiling, masukin tepung sagu nih. Jadi adonan bakso yang super lembut. Kemudian adonan baksonya dibulat-bulatkan seperti ini aja guys, dan direbus dengan air hangat aja sampai seperti ini. Tuh mantul banget kan bakso polosnya, mantul banget guys. Wajib kalian coba di rumah, tuh mantul. Asli enak banget, lembut banget dan kenyalnya. Wah, ajib, 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 ajib. Wah,